ada dua orang penumpang warga Indonesia yang baru tiba dari Singapura. Dari hasil pemeriksaan, kedapatan bahwa kedua orang tadi bawa 4 buah tas bermerek. Tapi posnya itu dimana? Oleh anak saya satu. Itu suami saya. Oh, yang mahal, mah. Iya. Gimana? Mam, biasa lah, Pak. Gak mahal. Mahal, gak mampu. Dari hasil pembicaraan dengan yang bersangkutan mengaku bahwa barang tersebut bukan termasuk barang yang high value atau barang yang mahal. Yang bersangkutan mengaku bahwa barang tersebut adalah barang yang murah. Kalau satu barang saya belinya mahal, nah itu. Kalau ini kan saya belinya banyak, tapi kan harganya normalnya kecil-kecil semua. Nggak sampai ratusan juta. Kalau beli kayak gini nggak bisa, kita iya, gimana? Nggak bisa bawa oleh-oleh dong. Ini karena saya mau beli buat suami saya aja, satu, buat cowok. Dari mana, Pak? Singapura kontrol dokter. Boleh lihat saya ke Singapura baru sekali cari setiap paspornya. Kalau ini mama iya karena dia kontrol. Namun demikian kami tidak percaya begitu saja. Kami lakukan penelitian lebih dalam dan didapatkan invoice dari barang tersebut. Kemudian dihitung sehingga jumlah secara total sebesar 2.000 Singapura dollar. CD-nya tadi ngisi nggak, Bu? Custom declaration. Enggak, kan kita langsung turun, langsung ke sini. Kan biasa kalau di tas kayak gini. Oh, ibu nggak ngisiin ya? Enggak, kan kita udah biasa ya, nggak pernah ini. Aku kan beli cuma aduh. Aduh, kita nggak takkan gini ya. Ngebut apa di dagang ini loh. Aku kosmetik tepuk ini buat oleh-oleh aja. Ini mah cuma buat hadiah. Ini buat suami saya sama. Oleh-oleh buat saya tuh nggak karena kosmetik, bukan kayak gini. Apa sih jualan kayak gini? Saya beli satu buat kalau harga yang mahal juga kita nggak beli. Kalau di sini kan ibu kan udah sering kan buat aku. Ya ibu udah tahu peraturannya. Ibu kan udah bilang udah sering. Kalau saya ke Singapura kontrol dokter ini dong. Temenin mama. Mama ini kan sambil kontrol aja. Ibu pernah baca CD ini? Kita nggak pernah tahu ya. Soalnya saya juga tidak dikasih ini kan. Tapi ibu udah sebelumnya kan udah sering ke luar negeri. Saya ke luar negeri tapi nggak pernah. Saya lihat paspornya apa? Coba salah satu. Saya mah nggak pernah belanja barang-barang yang sampai. Iya. Pak. Silakan Bu. Cuma justru mau kasih aja. Kalau nggak juga saya nggak mau beli. Barang impor itu terkena apa? Terutang biaya masuk, Bu. Semua barang. Tapi kan ini berapa totalnya? Coba kita lihat. Iya, nanti kita hitung. Kita hitung dulu. Bisa pinjam paspornya sama boarding pass buat data. Buat data di sini. Di sini kasih input. Input data. Data input. Kenapa? Jadi nanti saya blacklist gitu? Nggak blacklist. Nanti dihitung. Nanti kita buat data di sini. Setiap sini ada administrasinya. Gak akan diapa-apa, Bu. Sama tiketnya. Tiket buat flight number-nya. Dia tahu flight number. Boarding pass. Iya. Nanti sebetulnya gak banyak ya di rumah. Ya. Beli satu. Terus tiap barang, tiap penumpang itu dapat diskon $250. Pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor diberikan kepada dua orang penumpang ini sebesar masing-masing $250. Sehingga total pengurangan pembebasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor dalam kasus ini adalah sebesar $500. Kita banyak resi. Iya sih, karena buas aja. Handbag kan, handbag dari kulit. Tas. Iya, itu handbag. Mana aku ngerti? Dari plastik kali. Wah, masa dari plastik, Ibu. Mana bisa nih kulit? Kulit coba aja lihat lah. Ini kecuali yang mahal. Ini kan? Itu yang murah. Letter. Gue nggak tahu deh, pokoknya yang ini aja. Okay. Soalnya pilih yang termurah. Kalau mahal nggak punya uang, Pak. Jadi saya, Bu. Iya beneran, kalau mahal saya juga nggak pakai tas gini. Pak, saya udah pakai tasnya yang mahal orang, banget. Orang satu dapatnya 250. Kali dua jadi 500 US. US berapa nih? Kalau di bawah itu, kita dikasih duit dari sini. Asik. Gitu ya, Pak? Ada ini. Pak, cepetan dong. Saya mau pulang nih, sakit perut soalnya. Sebentar. Saya tadi tahan di atas loh. Belum, belum. Alamat sini mana, Bu? Jakarta. Jakarta aja, Pak. Soalnya saya cepetan nih, saya udah sakit perut nih.
Dasar perhitungan bagi biaya cukai untuk menghitung biaya masuk dan pajak dalam rekening impor adalah nilai transaksi. Nilai transaksi ini dibuktikan dengan adanya invoice. Dari invoice yang diberikan oleh yang bersangkutan, kita mendapatkan biaya masuk dan pajak dalam rekening impor yang harus dilunasi sebesar 9 juta rupiah. Waduh, kalau nggak saya gini, saya nggak bisa bawa barang lagi dong, saya kalau mau belanja. Eh, tapi percuma sih, saya nggak bisa belanja. Pajaknya 9 juta. Ini harga kuda. Nih, Bu. Pembebasan 500 ya. Ini bisa entry. Ini harganya kan 2577.8 dalam 90 tahunan. Kalau nggak punya duit gimana? Tasnya tak tinggal, wewes, iya. Pak. Tasnya ditinggal sini aja ya. Jadi, itu bisa, nanti bisa diselesaikan. Lain hari nanti ada mekanisme namanya sama unit pengawasan ya. Jadi kan kasih SPP surat bukti penindakan. Penindakan apa? Ya pokoknya karena nggak bisa bayar sekarang, gitu kan? Kita tahan dulu. Ya wis, tas SPP tinggal bayar. Ya nanti ya tetap prosesnya gitu lagi, malah lebih lama, tetap masih bayar bensin juga. Kenapa? Ya segini pajaknya, Bu. Tapi nggak bawa duit. Bisa kreditan, Bu, kalau nggak bisa kreditan. Tapi ini aja itu tanya terlalu mahal ya. Soalnya tas saya aja satu nggak segitu sebenarnya. Tadi itu karena saya mau bikin oli-oli aja. Ada ya, betul gitu kan. Setelah mendengar besarnya biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar sebesar 9 juta tadi, yang bersangkutan tetap merasa keberatan. Karena bagi yang bersangkutan, hal itu terlalu mahal dibandingkan dengan harga barang yang didapatkannya di Singapura. Mereka berpikir bahwa buat apa saya belanja di luar negeri? Kalau toh begitu nyampe ke Indonesia, kena pajak juga. Oh, 7 juta lebih, saya ambil 2 tas aja deh. Harganya 7 juta, 2 tas saya ikut lagi. Nah, lo kan cuma 24 juta masih sih, Bes. Yaudah, saya tinggal 2 ini. Berapa persen? Dia masuk 15%, dan KPS 10%. Kalau saya ambil cuma yang murah aja deh. 7 juta ini saya bawa, yang 7 juta lebih saya bawa, yang 2 saya tinggal. Kenapa nggak bisa? Kan, kalau saya nggak bayar, nanti saya nggak diterima. Nggak is, apa-apa. Nanti dulu suruh bayar pajak 9 juta. 68 ribu. Ya kamu tinggal tas satu kan udah pas. Tas mana? Tapi nggak bisa begitu, masih bayar pakai tas. Kebetulan, kali ini penumpang yang bersangkutan tersebut tidak membawa uang tunai yang cukup untuk membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Ada kejadian lucu, yang bersangkutan menawari kita untuk membayar biaya masuk dan pajak terutang dengan salah satu tas yang dia bawa ke Singapura. Kami sedikit merasa lucu juga, karena dalam standar prosedur kami, seluruh pelunasan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor harus dilunasi dengan cara tunai ataupun melalui kartu kredit atau kartu debit. Itu pajaknya, kalau nggak punya NPWP, 9 jutaan. Kalau dia punya, 6,9an. Gitu. Ayam, Bu, ada NPWP? Ya, tapi nggak mau. Nomornya? Ini sistem. Dia akan mengurangkan sendiri kalau NPWP-nya ada. Kan mau difoto katanya. Kan di rumah NPWP kan kantor nggak bisa. Mau belakangan, saya bilang nggak bisa. Tasnya ditinggal dulu apa gimana? Foto bisa. Besok pagi Bu datang. Jadi ini titipan, bukan di SPP. Nah, kayak gitu loh. Bisa. Jadi BP atau di ST, Pak? Di ST. Tin, halo. Halo, Ibu. Benar punya, besok datang ya. Kamu punya nomor NPWP ini, Ibu? Iya, sekarang ini. Soalnya ini Ibu tuh bawa oleh-oleh. Bandara nggak bisa keluar. Coba Tinit ada nggak? Tunggu bentar, kalau saya ada, bisa dong. Cari barangkali di HP ya, ke NPWP-nya. Ya udah pikirin ke HP yang ini ya. Sekarang Tim. Ke HP ini yang satunya lu biar. Kami aparat Fiskas di bandara sangat menghargai bagi mereka yang taat pajak. Salah satunya adalah mereka yang mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kepada mereka yang mempunyai nomor pokok wajib pajak, untuk penghitungan PPH pasal 22 impornya, mendapatkan diskon sebesar 50% dari yang seharusnya dibayarkan. Yaudah Pak, udah yuk saya. Pak, udah malam kita di NPWP. Untuk kali ini,
dari sekitar 9 jutaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, yang bersangkutan bisa membayar sebesar 6,9 jutaan. Kena pajak itu hanya kelebihannya. Kalau bisa orang yang kalau bisa kan kita dapatnya cuma 5 doang. Iya. Pak, kalau ini sedikit harusnya enggak pakai. Ini buat Ibu. Ini Bu Kartika, terima kasih atas kerjasamanya. Ya, langsung rumahkan Pak.